Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد، الإيمان معاشر المسلمين، سنان جمع عصر رسول الحسين محمد الياس فرونا نسأل من كان يحمد إلى المجد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، أصبح من البيانين يمرك حمين وتسموهين بعد الأنال تيجا صفا 1442 هجرية atau yang bertepatan pada tanggal 3 Oktober 2020. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, dan tentunya lezatnya kita beribadah kepada Allah, manisnya kita beribadah kepada Allah. Dan tentunya lezat dan nikmat indahnya kita beribadah ini itu merupakan suatu karunia rezeki yang mahal tentunya. Apabila kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pastikan kita tidak mampu untuk menghitungnya. Ada salah satu pasien ini di daerah Indonesia, dari selama 10 tahun begitu masuk ke ruang ICU dan divonis oleh dokter bahwasanya dia harus menggunakan tabung oksigen setiap harinya. Dan setiap harinya dia harus membayar kisaran 500 kalau tidak salah atau 5000 euro per hari. Bayangkan, langsung beliau menangis. Aku sudah hidup puluhan tahun, 70-80 tahun, namun selama ini aku hidup menghirup udara dari Tuhan itu gratis. Coba kalau kita hitung-hitungan saja, misalnya paling minim itu 500 euro dikalikan 10.000, gak usah banyak-banyak. Subhanallah, saya yang 32 tahun ini itu seakan-akan saya telah ya
sekitar 64 miliar rupiah. Itu yang paling ringan, itu cuma 500 euro dibandingkan kalau 5.000 euro dari sekitar 64 triliun. Allahu Akbar. 32 tahun. Ini yang membuat total berkah kita hitung saja. Nah, apabila kita ingin melihat itu satu nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita, bagaimana dengan nikmat-nikmat lainnya? Nikmat kita melihat, nikmat kita mendengar, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa merasakan iman, ini yang paling besar. Nikmat Islam, nah, apabila itu dicampur, nikmat ini sudah kiamat. Ini adalah musibah bagi seorang muslim. Oleh karena itu, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang tentunya mukhlisin, yang mukhlisin, yang mengikhlaskan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan sedikit di antara rangkaian ibadah itu, mudah-mudahan dengan keikhlasan itu nanti akan mengantarkan kita kepada surga Allah dengan ridho-Nya. Amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda dan umatnya Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau panutan kita. Segala sesuatu yang berbau tanggung jawab kepemimpinan kita harus bercermin banyak dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan generasi tadi tabi'in, generasi setelahnya sampai saat ini, yang kita tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara kasat mata kita tidak mampu dikarenakan tentang waktu yang sangat jauh, tidak mampu kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan Allah Taala karuniakan cinta ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya Allah Allah lewat beliau sallallahu alaihi wasallam mampu memberikan syafaat kepada tidak ada lagi kecuali beliau yang merupakan benar pertolongan kepada kepada kita. Tapi ikhwatan iman rahimahullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali yaitu mengaji, kita bertawasi bilhaq, tawasi bil sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan menetapi dalam kesabaran. Mudah-mudahan ini kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang baik juga lebih baik untuk ke depan. Baik, kita akan masuk dalam hadis maqalah, yaitu poin besar-besar yang ke-40, Pak. Al-Mannan. Al-Mannan yaitu adalah besar-besar yang ke-40 mengungkit-ungkit pemberian. Khianat apa ya, Pak? Langsung sudah khianat. Dan kita masuk yang ke-40 yaitu Al-Mannan. Al-Mannan yaitu mengungkit-ungkit pemberian. Bila Allah memberi, nah tidak mungkin. Nah bagaimana kok bisa mengungkit-ungkit pemberian termasuk dosa besar yang membinasakan? 76 dosa besar yang membinasakan. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan, membinasakan, memusnahkan pahala sedekah-sedekah kalian yang telah kalian infakkan, yang telah kalian hibahkan, yang telah kalian beri, yang telah kau hadiahkan ya, kepada siapapun dari Allah Subhanahu wa taala, dengan cara bilman, dengan cara diungkit-ungkit pemberian itu, diungkit-ungkit kasih berkebanyakan kaum bawah, kaum wanita yang tidak bisa menjaga perasaannya, ini terkait masalah hati semua, yang tidak mampu untuk menjaga perasaannya, yang tidak mampu untuk menjaga ucapan lisannya, nah ini sudah menjadi barangkali naturalnya mereka, alamiahnya perempuan wanita untuk tergelincir dalam perkataannya. Ingat, kebanyakan ahli neraka adalah kaum wanita, aksarumnya dari kebanyakan mereka penghuni neraka adalah kaum wanita. Mau dan mau, karena itu kalau Rasulullah ketika dia orang ya, di langit tujuh saat itu melihat bagaimana perihal perkara akhirat, perihal perkara maksudnya adalah perihal neraka, perihal neraka dan di dalamnya itu kebanyakan mereka bahwa ini adalah kaum Allah, kaum wanita. Alhamdulillah. Nah, ini yang mewanti-wanti kepada wanita akhir zaman untuk senantiasa menjaga hatinya, menjaga lisannya, dan mau tidak mau untuk menjaga akhlak itu semua adalah lewat mengaji, lewat menuntut ilmu. Walaupun dia lama di pesantren misalnya, namun tidak disentuh dengan akhlak yang baik, tidak disentuh dengan pengajaran adab-adab sesuai dengan normalitas Islam dan syariat agama, nah mereka tidak menjamin nantinya akan tergelincir dari perkara yang sangat rentan ini bahaya. Nah, oleh karena itu bagi kita orang tua senantiasa untuk mendampingi, membimbing, terutama istri kita, kemudian anak-anak kita, agar senantiasa menjaga akhlak terhadapnya, yaitu jangan sampai kita memberi sesuatu kepada orang lain kemudian kita mengungkit-ungkit pemberian itu. Nah, tidak hanya itu, namun wal adha di sini artinya adalah yaitu dengan cara kita menyakiti hati, perasaan dari orang yang menerima sedekah kita. Ini orang fakir miskin biasanya yang belum di dalam status sosial, mereka rendah dalam pandangan mata masyarakat, kita dipandang rendah. Namun kita tidak tahu bagaimana takutnya mereka, keimanan mereka mungkin bahkan lebih dari kita. Nah, ini untuk menjadi pembelajaran bahwasanya orang-orang yang mereka ini bersedekah, berinfak, kemudian mengungkit-ungkit pemberian itu dengan cara menyakiti hati perasaan orang lain, dan bahkan ada sebabnya yaitu adalah untuk ria dipanggil sumah, seakan-akan dia adalah orang yang dermawan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah mereka orang-orang yang rugi. Pastikan setelah mereka berinfak, pahala yang telah Allah kasih dikatakan ada sebabnya dia mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati perasaan dari orang yang menerima, hilang, hangus, habis, tidak ada. Walaupun sebesar bumi Uhud, habis, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya kalladzii yunfiqu malahu ri'aa'a, sebagaimana orang yang ia berinfak di jalan Allah kemudian tujuannya untuk ria'a nas, dilihat oleh manusia, dilihat manusia. Anda menjadi Anda banyak dan banyak orang yang terkecup di sini, dan ria'a nas termasuk ria tanah manusia adalah perbuatan syirik. Jadi kalau kita dalam satu statementnya kembali dia, kita melakukan sesuatu dikarenakan manusia itu adalah syirik.
Dan kita memindahkan sesuatu dikarenakan manusia, itulah dia. Jadi dan bagaimana supaya selamat di antara keduanya? Nah, itu nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kedua ini, riya dan syirik. Baik. Sebagaimana yang tadi telah dikatakan, kalau yang itu malah riya nas, yang mereka berinfak namun riya karena manusia. Yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang juga tidak beriman kepada hari akhir. Di mana dosa besar? Ini seakan-akan adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dia tidak tahu bahwasanya di dalam kuning iman itu tidak hanya kita mengaplikasikan yaitu konsep agnostisme saja, namun kita harus tahu yaitu percaya kepada hari akhir, kemudian percaya kepada qada dan qadar. Akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala pastikan setiap hamba yang meyakini dia beriman kepada Allah, pasti dia rukun kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam pasti juga dia meyakini itu. Baik. Nah, disinilah penting bagi kita bahwasanya orang-orang yang seperti ini diibaratkan adalah digambarkan dalam analoginya Tuhan, yaitu ibaratkan itu adalah batu yang kecil. Jadi batu besar, kalau kita biasa lantai gitu, ada batu besar, batu yang kecil, di atasnya ada debu. Kemudian hujan deras mengguyur dengan lebatnya, jatuh ke atas debu yang di atas batu yang kecil besar tadi. Coba kalau kita lihat, apakah ada jejaknya di sana? Apakah ada jejaknya? Itulah dia. Kita memberi sesuatu, kita ungkit-ungkit, yang bahkan lebih menjengkelkan lagi, ironisnya lagi, yaitu menyakiti hati perasaan orang yang menerima sesuatu kita. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari kiamat. Terakhir di ujungnya itu, Allah la yahdil qaum al kafirin. Bahaya kan? Gimana? Tak masuk dalam dosa-dosa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir. Jadi orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari kiamat, ini adalah bagian dari mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wahidi huwa an yamuna min al-aqab. Al-wahidi beliau katakan, salah satu ulama salaf, beliau katakan, apa itu maksud dengan al-manan itu? Al-manan adalah seseorang yang memberikan sesuatu, yang memberikan, yang ia mungkin-mungkin pemberian tersebut ketika ia berikan sesuatu kepada orang lain. Itu al-manan. Misalnya, ini, terima kasih. Ustaz Obrak misalnya, saya kasih ini emergen. Wah, saya kasih ini. Saya suka bungkus banyak katanya. Ini silakan ambil katanya. Ini Masya Allah dari saya nih katanya. Ya kan? Ini dari saya ini. Kita lihat ini Masya Allah ini dari hasil kerja keras saya misalnya. Dan lain sebagainya misalnya. Nah, yang seperti ini dia memberikan sesuatu, dia mungkin-mungkin memberikan itu tujuannya tadi untuk dia lihat atau juga dia juga untuk merendahkan manusia dan jadi minimani wadah dia menyakiti hati perasaan itu. Coba pak perasaan kita pak dikasih pak sesuatu oleh orang lain tiba-tiba itu mungkin kemudian gimana perasaan kita kayak kita nggak punya kayak gini. Nah inilah jadi kita berusaha untuk menahan segala sesuatu yang kita berikan sesuatu itu kepada orang lain. Perasaan yang sampai orang lain itu tersenyum dengan pemberian kita. Dan anda itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun anugerah yang kita berikan, rezeki yang kita berikan kepada manusia, tahan ucapan ini, tahan hati ini untuk tidak mengungkit di hadapannya. Apapun juga kita berusaha sudah. Anggap aja itu
bilmani arwahi fi sadaqatihi wal adha li sahibiha, yaitu adalah dengan orang yang memberikan dengan cara mungkin-mungkin atas anugerah yang Allah memberikan kepada dirinya dalam sedekahnya dia kepada orang lain, kemudian dia mungkin-mungkin dan menyakiti hati orang yang menerima sedekah. Sama dan definisinya sama dengan ini sebenarnya istilah sama. Dan dalam yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dikatakan bahwasanya salah satu la yakallimuhum wa huwa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adhabun alim. Al-awwal al-muslim, al-thani al-mannan wa al-mannan, wa thalith wal-munaffiq bil-'adl wa bil-halif al-kadhib. Ini kata Rasulullah SAW sebagai yang mulia, tidak tipu lagi orang, tidak tipu lagi orang. Ini berarti pembahasannya. Tiga tipologi orang yang Allah tidak ajak dia cakap, tidak Allah ajak dia berbicara kelak pada hari kiamat. Dan Allah juga tidak akan memandang orang-orang seperti ini dengan pandangan rahmat dan ridhonya kelak pada hari kiamat. Dan juga yang paling menyedihkan lagi, wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ini perikop. Ini kamu sudah bicara wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Kalau dicuekin aja masih penting, ya Pak. Dicuekin aja masih penting. Tapi kalau sudah ini, wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Allah tidak akan, Allah tidak akan membersihkannya, membersihkan jiwa yang terkotor, najis. Allah tidak akan membersihkannya. Ini pendapat saya, Pak. Allah bahkan berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tunjukkan akal semua tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kita melawan. Sehebat apapun kita, sepintar apapun, mungkin sehebat Einstein misalnya, Bill Gates misalnya, kalau sudah kita ada wahyu turun, tundukin otak kita, akal kita, dan yang percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, walau sekali walau berada di dalam Allah tidak akan membersihkan hamba-hamba tersebut. Dan juga bagaimana adalah siksaan yang teramat perih. Siapa mereka? Tiga orang ini. Yang pertama al-muslim. Al-muslim yaitu adalah orang yang menunjukkan kainnya itu di bawah kemampuan. Ada yang mengatakan bahwasanya ini ikhtilaf juga dalam pandangan beberapa ulama, ya. Bahwasanya ketika sebatas mata kaki itu makruh. Ada pula yang mengatakan di bawah mata kaki, namun tidak sampai menyeret, itu juga disebut makruh tanzih. Bahkan yang paling syirik, walaupun di bawah mata kaki itu diharamkan. Apalagi itu ketika waktu sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, menghadap Allah dengan cara kita muslim, bahkan tertutupi mata kaki kita, itu termasuk kita kibriya. Kita takut, kita sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau bisa seperti itu? Begitulah. Kalau kita bicara akal, kayak nama soal, apa sih fungsi wudhu misalnya? Wudhu itu pun gitu-gitu aja. Kalau kita mati juga, mati dia juga bisa wudhu gitu. Kalau kita sudah bicara ini tuh yang maaf, yang hadas, yang dibaca sama yang depan gitu kan ya. Bisa kita berwudu, ini anggota tubuh yang tidak terkena hadas itu. Jadi kalau kita bukan bicara wahyu, tidak masuk akal. Ya, baik. Pun sama dengan seperti ini, al-muslim yang pertama, yaitu menjulurkan kain di bawah mata kaki, bahkan sampai ke tanah, dan itu najis, ya, kecuali perempuan, ya, al-muslim. Yang pertama, yang kedua al-mannan, wal-mannan. Memberikan sesuatu kepada orang lain, fakir, miskin, dan siapapun, tidak hanya miskin, hamba saya, sama aja, namanya kerabat kita, keluarga kita, kakak kita, adik kita, siapapun orang-orang yang kita cintai, kita kasih mereka sesuatu. Kemudian kita
terjatuh ke dalam lafaz itu menjadi prostrasi. Sekalian. Kan begitu. Iya, sekalian. Nah, misalnya hari itu saya punya kunci pagar, nah, saya lihat. Nah, dia di forum dia pun pakai pemberan itu. Segelintir saja di antara orang-orang yang meremehkan syariat Allah Subhanahu.
ma asfalu min al-ka'bah min al-izar fa huwa fil ardh. Apapun yang lebih rendah, apapun yang lebih rendah dari kedua belah mata kaki, dari pakaian kita, sarung kita, gamis kita, apalagi celana kita, nah ini fa huwa fil ardh, maka itu bagian daripada api neraka. Dan dalam hadis lainnya, salah satu dari khuruna jannah, tiga tipologi manusia yang tidak akan mereka masuk ke dalam surga. Ini yang paling berbeda. Tiga orang yang tidak masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-'aqd liwalidayhi, menyakiti kepada anak-anak, jadi manusia yang berdasarkan dan masih milenial. Jadi mereka yang berharga kepada kedua orang tuanya. Pasti Pak, ini justice-nya statement di sini, pastikan mereka tidak masuk dalam surganya. Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-'aqd liwalidayhi, orang yang mendukakan, yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Lih, orang kono dan dia ibu, dia orang bisa. Ya sudah, kalau ibunya pengen ke orang, terus kita suruh di sana, kita ke sana. Kita berusaha untuk memenuhi keinginan kedua orang tua. Kalau misalnya, biasanya
sering cari minum keras itu, perutnya itu aneh dari yang lain. Ya, perutnya aneh dari yang lain. Beda, beda apa? Beda, kayak sama ada syirik yang mungkin dia lagi ini. Beda sama yang betul-betul dia sering minum khamr, kemudian juga sama perut itu beda. Apa ya? Kita bicara ini. Nah, sekali lagi kemudian. Tampakan dari auranya itu kelihatan. Jadi orang yang meminum dengan dilain daripada itu, mungkin dalam apa dia banyak apa dan sebagainya, itu beda. Ini berbeda. Beda, tidak sehat. Tidak sehat. Baik. Kemudian yang ketiga adalah walmana tadi. Itu sebenarnya yang perlu itu adalah memberi sesuatu dengan mengunyah-unyahnya, kemudian menyakiti orang yang menerima sholat tersebut. Ini dalam riwayat An-Nasa'i. Dan juga dalam riwayat yang lain, la yadkhulu al-jannata wa la bakhilun wa la mannan. Tidak akan masuk dalam surga orang yang khabith, orang yang berbuat makar, orang yang apa namanya? Penuh dengan tipu daya. Orang yang licik, kalau kita bicara licik. Kalau dia muamalah datang itu biji, ya. Ada kayak gitu kan? Ada, banyak gitu kan? Ini tender sekian-sekian, misalnya, udah dipakai lagi minyaknya, dikorupsi, dan sisanya buat dia, gitu. Kayak gitu ada banyak, gitu. Nah ini itu hak namanya, kok? Atau hush? Jadi benar-benar dia curang, biji. Nah orang seperti ini tidak masuk dalam surga. Wah, bahaya kok kayak ini. Makanya di sini saya juga sebenarnya menyampaikan tentang kata-kata ini sangat berat. Mau tidak mau kita seperti ini. Karena ini merupakan sebenarnya sebuah proposal. Kalau kita tidak sampaikan, kita menutupi ilmu. Jangan seperti orang Yahudi. Ya, ketika ditanya tentang masalah rajang, ditutup itu. Dalam kitab Taurat itu ayat tentang masalah rajang, masalah perzinahan ditutup. Kata Allah bisa yang sudah masuk Islam. Buka. Buka. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menutup ilmu untuk mencari kebenaran. Kemudian wala bakhil, dan tidak pula orang yang bakhil. Jadi orang yang masuk dalam neraka atau orang yang masuk dalam surga itu adalah orang yang bakhil. Jadi yang bakhil jangan pikir jadi orang tahu gila ya. Masya Allah, tahu istrinya sama anaknya dikasih nas, oh, jangan pernah dikasih, misalnya nafkah aliyah kita dikasih pun juga ala kadarnya, misalnya jangan sampai rumah ini keluarga kita, jangan sampai kita bahkan menjadi orang yang bahkan pikir, jadi benar-benar kita harta ini pokok imannya, benar-benar nggak dikasih sama dia sampai segitunya loh, ada yang itu loh. Tanya gitu. Beda tipis antara hemat sama mikir. Tipis bedanya. Beda tipis antara orang yang hemat sama yang mikir. Hemat itu dia melihat sesuatu untuk dia lakukan. Dalam artian di sini dia berusaha nanti ketika ada kesempatan untuk kebutuhannya. Nah kalau mikir dia berusaha menahan. Jangan sampai ini keluar aja sedikit pun. Beda. Beda. Nah makanya kalau hematnya kelebihan, hemat ekstrim. Membuat makar, mau menggulingkan pemerintahan misalnya, tak boleh.
Bahkan di dalam kitab ini juga, tidak boleh keluar dia rokan dini. Ingat ya, rokan dini. Kemudian membolehkan pemerintah yang sah, asal walaupun pemerintahnya boleh, namun ada syaratnya. Pemerintah boleh ini dia masih ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, masih mendirikan sholat, masih mendirikan zakat. Rukun Islam itu patuh ya, benar-benar seperti Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia membantai orang, walaupun perbuatan besar, dosa besar, dia tidak suka sama dia, dibunuh. Mereka pun menghormatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wah itu, masya Allah. Ya, misalnya beliau betul-betul menjaga eksistensi negara dengan dia tetap mengamankan negara begitu dengan mudah-mudahan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di sana sini orang-orang yang dianggap remeh dan yang sebagainya itu dibantai sama, dibersihkan, itu termasuk orang baik. Nah, kepada orang yang seperti itu, yang walaupun dia zalim, namun dalam keadaannya dia tetap mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dilarang tak untuk mendimu, dilarang pas. Nah, kecuali kalau pemerintah itu sudah main hukum gitu kan, beda lagi sudah menyakiti rakyat misalnya. Ini saya nggak provokasi, ini kita bicara real, kita bicara real. Bagaimana sih betul memang kita ini ya, itu mengharamkan kita keluar mendimu negara, demo pemerintah kita, namun tadi pemerintahannya walaupun dia zalim, tapi ikut syariat Allah, ikut hukum Allah, Al-Qur'an Sunnah. Ada yang zina, hajar. Ada yang membunuh, dibunuh tanpa kisos. Karena, nah kayak gitu kita nggak boleh. Walaupun dia nanti ada orang politiknya, dia membunuh membantai orang politiknya, sudah kita nggak boleh. Nggak boleh apa hukumnya? Itu yang kayak gitu maksudnya. Namun sudah menghalalkan apapun yang diharamkan Allah dan mengharamkan apapun yang dihalalkan oleh Allah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Repot sudah. Nah, yang kayak ini tiba-tiba waktunya atau di PKI komunis, udah ada yang komunis gitu kan? Itu udah. Ya, kita lihat aja nanti. Kalau tiba-tiba ada komunis dan ini masya Allah menjadi masif, siap-siap, kita persiapkan di surat At-Taubah ayat 36. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengharamkan kita untuk pertumbuhan darah. Namun ada syarat di sana. Wa qatil musyrikin kafatan kama qatilnakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Perangilah mereka orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang munafik, pengkhianat. Perangi mereka semuanya sebagaimana mereka menyerang kalian, memerangi kalian. Nah ini ada syaratnya, inilah namanya bab jihad. Jihad tidak dihilangkan, Pak. Jihad tidak dihilangkan, bahaya kalau dihilangkan. Karena ruh Islam ini adalah jihad fisabilillah. Taliban sampai sekarang tidak pernah kalah dengan Amerika, dengan Rusia dan sebagainya. Itu apa? Jihad tidak kuat. Alhamdulillah sampai bapak menyatakan Trump itu, kami negara Amerika tidak mampu untuk melibas Taliban. Datang kan tidak datang oleh Taliban. Apa kami aja? Siapa yang teroris? Amerika yang teroris kita semua. Ada Taliban membantai orang-orang yang bersalah? Tidak ada. Kalau dia membunuh orang, ya dia membunuh orang. Sementara kita, iya. Misalnya nih, orang kita dibantai sama dibunuh sama orang. Masa kita ingin untuk bersama aja penjara misalnya? Tidak. Ada kayak gitu, berarti sakit dia. Iya, tidak ada orangnya. Dia menurut keluarga kita, dia sudah, dia oke banget. Kecuali dia punya rahmat, dia punya, udah, mungkin dia bisa bertobat nantinya. Asal bayar dia, kita terima. Mungkin dia nggak salah. Dalam artinya di sini dia membunuh, mungkin tidak niatan untuk membunuh betul, itu beda lagi. Iya, beda lagi. Ada kemaafan kita. Namun kalau sudah membekap, membantai, sudah tahu orangnya, ini parahnya.
pemikiran tentang Marxisme, Leninisme, liberalisme, kapitalisme itu digencarkan. Itu mau nggak mau kita dijeli itu dan kita disuruh menerima itu. Coba kasihan nggak kira-kira anak yang ingin diharapkan di kampus Islam yang pengen menjadi orang yang lebih luhur, berakhlak yang mulia, tiba-tiba dikontaminasi dengan pikiran tadi, akibat yang fasid, yang buruk. Wajah itu ada.
dan juga ini menolak pahalanya Allah akan musnahkan hilangnya. Cuma ada kemudian Rasulullah SAW membaca yaitu satu ayat tentang di surah Al-Baqarah tadi 264 ya ayat dari nana muda tentang tuh tiga puluh satu tahun bila muda sampai akhir ayat. Kemudian bersama Ibnu Sirin, pelajaran yang cukup ya. Ini Ibnu Sirin adalah gurunya dari masalahnya yang syar'i, yaitu pengarang kita takwil ihram, takwil mimpi. Ini beliau, beliau katakan kepada seorang ya, yang seorang ini berkata kepada orang lainnya, gitu kan? Ahsantu ilayka wa fa'altu wa fa'altu kadza wa kadza. Saya telah berbuat kebaikan kepada dirimu. Katanya ada orang yang itu ngomong, anak masih tidur, sekobrak di sana. Kata sekarang gue kayak gini, begini, 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 karena sebagainya banyak demi ekonominya gitu kan. Kemudian Ibu Sirin langsung mengatakan usud fala khaira fil ma'ruf idza ahsan, diamlah, diamlah engkau, maka tidak ada kebaikan di dalam hal kemakrufan, kebaikan, kebajikan bila itu dihitung-hitung ahsan, dihitung-hitung umur yang hitung-hitung Allah aja loh, menghitung kita coba tadi nanggung makhliah cerita dia. Tapi Allah yang amanah, Allah itu memberi kemudian cukup pemberian itu supaya kita sadar, sadar tahu diri kita siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan kita, terus kemudian amal ibadah kita siapa tuh yang menciptakan Allah Tuhan Allah semuanya rahmatnya, ridhonya siapa yang memberikan kepada Allah semuanya, siapa yang mematikan kita, siapa yang masukkan surga kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia pahala di sini, maka tidak ada kebaikan dalam kebaikan apabila kebaikan tersebut dihitung-hitung tidak baik. Oh, karena apa Allah menyatukan man lam ma'ruf fihi saqata min syukri wa man ujiba bi 'amalihi habita ajruhu. Barang siapa yang dia memberikan dan memenuhi pemberiannya dengan hal ma'ruf tadi, maka dia akan jatuh dari rasa berterima kasihnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ujub, wah, lihat amal perbuatannya itu kayak aku udah ngasih nyumbang masjid tapi dia gitu kan. Ujub dia merasa kayak wah, aku seakan-akan orang yang paling dermawan. Lihat semua bunyi kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Maka apabila hal itu terjadi, maka hancur aja, maka hanguslah, habislah pahalanya. Wan Syafi'i, nah ini Syafi'i baru beliau katakan dalam nasibnya, senangnya, Allah rahmatnya, rahmatullah ta'ala, la tahdilanna min al-anam, la tahdilanna min al-anam, ayyamunu alaikum. Maka jangan kau terima beban itu dari orang-orang yang mereka itu apabila mengasihkan sesuatu kepada engkau wahai Syafi'i, maka orang itu nanti akan mengungkit-ungkit pemberian itu. Ini Pak, misalnya kita tahu kita lagi orang yang nanti bakal orang itu ngasih kita kemudian mengungkit-ungkit pemberian itu lebih baik kita kasih. Nah, tiap hari Pak, tapi mau kita kasih masalah biaya itu gitu. Iya. Buat apa lagi? Maksudnya digelurung ini dia gitu. Ini sampai kesepuluh angkatannya. Biar lagi, ini belum biar lagi, ini biar lagi. Pusing saya. Ya, nggak ada yang lain di sini. Itu baru ini. Kemudian artis, ya, yang biasa orang sinetron biasanya. Nah ini juga kita harus pahami, jangan sampai nanti kita terjadi penyakit-penyakit liba, penyakit-penyakit melihat sesuatu yang tidak disyariatkan. Ini hati-hati kepada jadi penggiat-penggiat apa namanya? Sos dia, apa namanya, dan lain sebagainya. Kita terlihat dalam menjaga sikap kita dalam sebagainya itu dalam hal-hal yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wakhtar nafsika hawaha wasbir fa inna sawfa jannah. Maka pilihlah untuk dirimu itu nasib bagiannya. Jadi kalau kita dikasih seorang yang mungkin yang insyaallah yang menjaga lisannya, dia bertakwa, dia beriman, dia bagus, dia soleh, dia baik, insya Allah dalam pandangan manusia kita terima. Maka pilihlah untuk diri kalian yang baik-baik.
dari siapapun yang orang itu adalah orang yang soleh. Wasbir, maka bersabarlah. Pun dikasih pun sama tadi orang yang masih mempunyai juga, maka bersabarlah sikap kita. Ya, bersabarlah di sini. Wasbir, sabar. Karena sabar itu merupakan jannah, surga. Surga apa? Jannah. Sabar itu merupakan surga. Berat sabar ini, karena sabar itu tidak ada batasnya. Kalau bicara aku, itu ada batasnya. Jadi oh itu orangnya. Kadar daripada sabar yang dimiliki orang tersebut. Namun kalau kita bicara sabar, itu tanpa batas angin ini. Manu rijal hu asyad min waqti asina. Maka orang-orang yang tadi yang sering memberi kemudian mungkin itu lebih parah, lebih syedid, lebih terpuruk, lebih mengenaskan. Masuk ke dalam hati kita rusak dari tusukan pisau. Itu lebih parah. Itu tusukannya Syekh Ali Jaber misalnya, itu lebih ringan dibandingkan dengan kayak gini. Coba bisa bayangin, kita udah beri tau sholat kok yang kita terima itu bakalan dua jabat kuk. Kalau ada teman-teman ini, itu sebesar itu dua jabat kuk kita terima, tiba-tiba hilang. Lebih enak mana ketimbang kita nih tujuh kayak gitu. Mending kayak gini, gak bisa kayak mau. Kalau bisa jangan ini jangan, begitu kan kita tiba-tiba mengungkit-ungkit-ungkitnya kita yang tujuannya untuk menyakiti orang yang menerima dari sholat kita. Mungkin sampai di sini, insya Allah terkait tentang pembahasan dosa-dosa kita yang ke-40, yaitu adalah mungkin pemberian. Intinya di sini kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba untuk kita healing diri atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di sini. Jangan sampai kesalahan kita nanti akan melalaikan kita dalam tujuan kita hidup di dunia. Karena kalau kita hanya mengandalkan hawa nafsu dan akal kita, wahyu ini tentunya hidayah ini akan tertutupi. Kita berusaha untuk menundukkan akal kita, hawa nafsu kita, patuh dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu setelah tentunya pada tempatnya. Tanggung jawab kita terhadap apa yang kita pimpin, dan insya Allah kepemimpinan kita akan dimiliki tanggung jawab. Sampai di sini, insya Allah, mudah-mudahan Subhanahu wa Taala berikan kita harta yang banyak dan berkah, insya Allah, usia yang panjang pun juga berkah, insya Allah Subhanahu wa Taala dikaruniai anak generasi duriat yang baik, yang soleh soleha, yang insya Allah akan menjadi amal jariah setelah kita meninggal dunia. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tolong bila ada satu dua pertanyaan bisa disampaikan. Ini adalah sesuatu yang harus kita temukan terkait tentang masalah tanggung jawab dan keadilan. Jadi tadi waktu syuruh itu alamnya. Kita meletakkan sesuatu itu sesuai dengan proporsi tempatnya. Jadi kondisi. Kalau misalnya orang tua bahkan dalam madzhab syafi'i itu orang tua yang membunuh anak itu dari Yesus. Kalau tarbiyah bentuk pendidikan. Seorang bapak misalnya dia ya tiba-tiba namanya bapak marah macamnya emosi dia sampai terbunuh tuh anak. Itu enggak ada kisos bagi sampai yang tersebut madhab syafi'i. Nah, termasuk juga dalam ini masalah istisnai, pengecualian. Orang tua yang mendidik anaknya le udah disekolahin misalnya, dari bahkan dirambingin misalnya kan ya, ya semua coba ini kok masih durhaka aja, dia enggak sekolah, disuruh puas dia enggak puas misalnya, disuruh ngaji gitu kan, disuruh ke majelis taklim buatnya dengan permintaan pengajian yang apa misalnya, disuruh apa-apa semua mainannya HP itu kalau misalnya dia jadwal
game online itu lebih utama katanya, afdal katanya. Ya. Nah itu kayak gitu. Nah kayak jina ini perlu diingatkan, Pak. Betul. Gak apa. Tadi alman itu juga tadi itu maksudnya. Jadi alman itu tadi itu maksudnya. Jadi memberikan pengajaran efek jera kepada anak supaya dia kembali. Atau juga minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, walaupun sebenarnya tidak boleh kita berusaha untuk menjauhi perkara tersebut sebenarnya. Ya, mungkin kalau orang tua juga belum tersentuh dakwah yang seperti ini, ya, kan enggak kesemuanya juga ya. Ini aja. Ya, kita juga kaget nih. Al-Mana termasuk dosa besar. Ya kan? Karena di akhir ayat itu Allahu la yahdil qauma al-kafirin. Nah, kita berusaha waspadai hati-hati kehati-hatian kita dalam sampai kita bermuamalah dengan anak-anak. Kalau itu anak yang durhaka, kita berusaha membimbingnya. Namun apabila itu diperlukan supaya dia kembali taubat kepada Allah, nama tidak. Nama tidak. Yang juga berlaku pada yang ingin khumar. Wih, tapi khawatir nanti yang kita ingin bertakwah ke situ dan cara membimbing itu malah dia lagi. Itu yang kita khawatirkan. Jadi ada konsep-konsep dalam usul dakwah. Pokok-pokok cara kita berdakwah kepada manusia, orang yang kita dakwahi itu banyak karena sama. Orang itu terkadang melihat sesuatu dengan dakwah kita dan kita yang banyak apa dengan akhlak yang baik, orang itu kan lebih respek ketimbang kita kuar-kuar. Tapi tetap kuar-kuar perlu diperhatikan. Misalnya kayak teman-teman tadi di FPI misalnya, walaupun juga orang yang tidak suka sama dia, namun kebaikan kita banyak. Terjadi apa namanya tsunami di Aceh tahun 2006 pada saat 2006 kita lihat itu juga siapa coba yang turun untuk mengevakuasi mayat-mayat jenazah-jenazah korban tsunami, mereka turunkan kemaksiatan ketika pemerintah apa namanya membuka melegalkan minuman keras misalnya, mereka turun untuk mengambil nanya sudah diperingatkan kalau tutup ketika bulan puasa orang tidak diindahkan, pemerintah juga tidak mengindahkan itu, bahkan menjadi hal yang biasa. Ya wajar dia berkembang, khawatir nanti ini azab Allah turun, apalagi ini ada bahaya tsunami pak katanya ya di kawasan selatan ini ya wawak lama ya. Nah ini mudah-mudahan kita tidak terjadi ya, musuh kita berharap ini habis pak gitu malam habis itu ya, dokumenter ini hanya dari sini dari mungkin sudah badan geografis ya sudah ya. Nah ini kita berharap tidak ingin terjadi seperti itu. Namun Allah Allah ketika Allah berikan itu kepada hamba-hamba Allah yang tadi yang ada terkait kemaksiatan, kemaksiatan. Nah ini parah. Sudah kita yang baik-baik ini tapi tersapu juga kena itu azab juga. Efeknya di situ. Makanya tadi itu berusaha supaya meredam sebenarnya. Makanya ada melihat kebaikan ada keburukan tadi. Kamu lainkan, kamu tadi ketika kita juga memberikan pengajaran kepada anak itu teruslah untuk menahan itu. Anda mungkin berfikir, misalnya anak ini harus dipaksa dengan cara dulu mungkin dia kembali. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia prediksi kita, dia akan menjauh dari kita, jauh dari Allah, jauh dari itu juga artinya. Jadi kita harus membuat harus menimbang itu, harus menimbang sejauh mana efek yang diakibatkan nantinya. Menyebarkan rahmat kepada seluruh sekalian alam. Inilah
tujuan Allah utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat seluruh sekalian amal. Jadi akhlak beliau, orang yang memberikan respect kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, orang Nasrani juga respect kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang dikenal Nasrani itu masuk dalam Islam karena akhlaknya memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk terus mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya, dan juga berusaha menjadi orang yang mencintai para ulama, orang-orang yang tentunya memiliki ilmu, yang kita berusaha untuk memperbaiki diri ini, dan sampai nantinya kita harus hamba Allah yang memberi.